We need to be the one before we find the one. Kalau emang jodoh dari Tuhan, orang itu akan melengkapi kelemahan kita. Karena kalau kita tunggu sampai kita sempurna, ya nggak mungkin kita nggak bakal nikah. Iya, iya. Dita Sudarjo, CEO sekaligus pemilik dari Haagen-Dazs Indonesia. Ia pun merupakan cucu dari konglomerat besar Kartini Mulyadi. Tak hanya dikenal sebagai seorang pebisnis yang sukses, ia juga merupakan aktivis sosial yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Simak perbincangan saya bersama Dita Sudarjo hanya di Gloria Morgan Show. Soal family company, banyak orang sering berpikir, wah enak banget nih kuliah di luar negeri dari Amerika gitu ya, balik ke Jakarta langsung jadi CEO. Emang seenak itukah meneruskan family company? Yeah, boleh cerita mungkin? Iya, apa enggak seenak itu sih, kok kata semua lebih enak ya kan, semua kelihatan lebih indah, lebih manis, lebih baik gitu. Yes. Ya enggak seenak itu ya, tekanan banyak gitu. Tapi aku juga belajar ya, dalam usaha itu kita tuh nggak boleh terlalu put our identity. Makanya buku aku namain dignity. Dignity itu kan self-worth, harga diri. Kita nggak boleh terlalu kayak bangga-banggain keluarga kita siapa atau perusahaan kita siapa. Karena everything bisa berubah. Di hidup kan kita nggak pernah tahu ya, di hidup kita nggak berubah. Jadi yang penting kita tuh punya dignity. Dignity itu harga diri, bahwa kita punya self-respect. Jadi kita menghargai orang lain dan kita hargain diri kita. Kata-kata kita ya kita doa aja, walaupun manusia is bound to make mistake, tapi kita do our best to be orang yang jangan jahat, jangan ini, bisa dipegang kata-katanya kalau soal kerjaan gitu ya. Boleh tahu nggak sih kita sosok dari neneknya Kak Dita ini kan Kartini Mulyadi, konglomerat besar di Indonesia. Kalau Kak Dita belajar dari beliau itu seperti apa sih? Apa yang bisa dipelajari? Dia pernah bilang, I never wanna take the easiest gitu. Just because I don't have to doesn't mean I shouldn't do it. Dia tuh a person of excellence gitu ya. Wow. Karena orang yang kerja kan selalu ngeliat the minimum they can do. Iya, iya. Dia ngerti gak sih kalau dia tuh such a woman of excellence. Dan kamu bisa lihat kan dia suksesnya bukan main. Dan itu bukan warisan. Jadi aku sangat hormat dengan dia. Karena itu kerja keras keringatnya sendiri kan dia. Bener. Dia gak ngasih apa-apa dan bukan kayak pengusaha besar, pejabat atau apa ya. Aku sangat menghormati dia dan aku belajar, karena kan aku juga orangnya aku nggak kayak se-excellent my grandma. Aku bilang kalau nggak usah capek-capek begitu ya begini aja deh ya, kalau emang jam kantor jam 9 ya udah gue jam 9, ngerti nggak sih? Yang penting kan gue nggak jam 9.30 gitu. Yes. Dia tuh nggak person of excellent. Kalau emang dia bisa lebih cepat, bisa lebih cepat, dia go the extra mile. Wow. Goes the extra mile. That's why dia bisa ada di posisi hari ini ya. Yeah. Nih Kak Dita, kalau ngomongin soal zaman now, ini kan soal teknologi sudah berkembang gitu. Terus Kak Dita sendiri pun mungkin harus berurusan dengan millennials kayak gitu. Nah, kita tuh pengen tahu, kira-kira leader seperti apa sih yang bisa menjawab kebutuhan zaman now? Sih aku bilang yang profesional, yang profesional. Jadinya mereka bukan jahat tapi tegas gitu. Dan aku bilang orang Indo juga jangan kebiasaan ngomong di belakang. Leader yang baik, aku bilang sih bisa ngomong kekurangan karyawannya tanpa menyakiti atau bermain politik agama. Nih Kak, beberapa hari sebelum saya mau wawancara Kakak hari ini, saya tuh share gitu di Instagram saya. Ada yang mau kirim pertanyaan nggak buat Kak Dita? Dan ternyata masuknya banyak banget. Ini ada beberapa yang saya saring dari 14_Juliet. Bagaimana caranya bangkit dari kegagalan dan bertahan dengan ketidakjelasan hidup juga depresi? Wah, ini berat nih. Cara bangkitnya memang kita harus bangkit ya, kita harus belajar bersyukur, as cliche as it sounds. Sama aku bilang sih Tuhan, karena kalau nggak ada Tuhan aku susah ya, karena kan aku juga orangnya lebih baper. Kadang-kadang orang tuh ya, dunia sekarang tuh nggak terima orang baper kan. Kadang-kadang udahlah kamu nggak ngapain sih baper. Dan aku bilang kalau kamu mau save diri kamu dari kekecewaan atau depresi yang lebih berat, jangan expect orang untuk mengerti perasaan kamu. Expect orang untuk apa ya, saling menghargai. Itu menghargai nggak apa-apa, misalnya saling menghargai dalam konteks kayak professional contract, kerjasama manusiawi. Tapi kalau untuk ngerti-ngertiin perasaan kamu terdalam atau untuk kerja kamu di dalam setiap saat, forget it, cuman Tuhan aja. Gak mungkin ya. Wow, bagus banget nih jawabannya. Nih masih nyambung kedua nih pertanyaannya. Dari Nada Dira, berapa lama jangka waktu yang dikasih ke diri sendiri untuk bangkit habis menghadapi kegagalan? Ini susah juga nih. Wah, aku mah banyak, karena aku kan kayak di up and down gitu kan. Ada beberapa galau momen, misalnya pas aku putus, berapa ya, aku bisa berapa ya, lumayan lama, seminggu. Sebentar. Enggak lah,
bilang seminggu aku kayak nggak pengen terlalu ngapa-ngapain. Oh ya? Iya, jadi seminggu aku nggak pengen terlalu ngapa-ngapain. Gitu. Terus ada yang pas itu pernah kafe aku tutup, itu aja aku sempet ngambek gitu ya, pengen nggak kerja di Haagen Dazs lagi. Ada kayak anak kecil banget, itu pertama tahun pertama baru kerja, itu sempet apa ya, berapa ya, sempet kayak bener-bener ngambek, mudek gitu sebulan loh, parah kan. Jadi itu masih singkat juga sih. Masa sih aku bilang, Pak, buat keluarga aku tuh sudah lama banget ya. Jadinya aku sampai kayak, oh my God. Tapi gak ada standar tertentu kayak kita, misalnya kayak meratapi kegagalan kita seminggu, sebulan, itu sebenarnya tergantung dari besarnya masalah juga ya. Iya, besarnya masalah. Aku bilang sih gak usah bandingin gitu. Yang penting kita bisa masih sedih, walaupun after seminggu itu pun masih sedih ya kalau aku ingat gitu ya. Tapi bukan berarti kita berhenti kehidupan kita. Iya. Yeah. Masih sama-sama belajar sih, walaupun aku lagi kesel, marah, sedih, tapi aku nggak boleh bawa perasaan itu ke setiap apa ya area di hidup aku. Benar-benar. Dan semuanya harus mandek gitu. Dan itu pun aku juga masih belajar. Wow, great banget buat jawabannya nih yang ketiga dari Saraswati Mahariani. Apa kunci rahasia agar bisa konsisten? Ini susah nih konsisten. Wah, susah sekali. Apalagi cewek-cewek kan tergantung baper. Iya ya. Kita tuh easily distracted. Terus ada teman cerita ini. Gitu. Terganggu ya. Begini, begini apa gitu kan? Tapi stay consistent. Kita perlu mentor. Itu mentor. Iya, mentor yang ingetin kita. Jadinya aku aja ada spiritual mentor. Ama ada kalau kerjaan mentor sih papaku ya. Oh, oke. Okay. Ini on track atau enggak, pastinya dia, ada dia di peluncuran buku-buku pas itu datang. Terus kedua, spiritual mentor tuh lebih soal hiduplah sifat kita, apa yang kita mau rubah kalau kurang bagus, jadi dia bisa bantu bikin. Terus kita bisa counseling di tempat yang aman gitu. Misalnya, aduh, aku gak suka nih pastor, aku misalnya kurang suka sabar, aku tuh kadang-kadang no mercy kadang-kadang loh, kalau misalnya salah kerjaan ya. No mercy. Soal pacaran, apa sih aku sabar, kalau sahabatan gitu ya, teman aku yang lama sih, bilangnya malah aku terlalu baik, apa tapi kalau soal kerjaan aku nggak sabar loh gitu. Aku jadi pokoknya apapun keburukan kamu atau kekurangan kamu, misalnya aku mau lebih organized, aku mau lebih ngomong tuh aku pilih kata-kata yang lebih enak didengar supaya nggak sakit hati orang, itu kan kita perlu mentor gitu. Jadinya mentor itu jadi, karena kalau temen kadang-kadang tuh mereka tuh saking sukanya sama kita mereka nggak enak sama kita kan. Iya, nggak enak. Apalagi orang baru, orang baru kalau kamu lagi sukses atau lagi oke, pasti mereka mau lick ass ke kamu. Iya. Gitu. Jadinya penting aja mentor yang untuk jujur kasih tahu diri kamu dan semua kelemahan kamu dan keep you on track gitu. Benar banget. Ini Kak, pertanyaan terakhir. Yeah. Sekaligus pesan ya untuk para millennials yang saat ini lagi risau soal pasangan hidup. Kan kalau Kak Dita kan kayaknya udah melewati banyak permasalahan dan bisa tetap survive gitu kan sampai titik hari ini. Ada pesan enggak sih yang galau-galau soal pasangan hidup ini, Kak? Jodoh tuh aku pasti. Gimana? Kan aku juga belum menemukan. Belum ada titik kesuksesan di jodoh. Tapi nanti pasti ada, Kak. Iya. Tapi aku bilang soal jodoh ya, kita lebih kayak seperti buku aku, buku pertama aku Dignity itu, aku bilang ya, we need to be the one before we find the one. Kalau emang jodoh dari Tuhan, orang itu akan melengkapi kelemahan kita. Karena kalau kita tunggu sampai kita sempurna ya nggak mungkin, kita nggak bakal nikah ya. Iya, ya kelamaan. Tapi Tuhan pasti tahu lah kalau kamu udah sampai maturity emotional kamu sama segala macam spiritual itu udah sampai mature enough, terus dikasih yang bisa mengisi kelemahan kamu. Dan itu cuman yang pencipta yang tahu. Jadi kita harus banyak doa ya jomblo. Tiap-tiap sedih, tiap-tiap ngeliat orang pernikahan ya, nangis ke Tuhan deh supaya dia cepet kirimin ya. Ya, amin, amin. Thank you banget Kak Dita buat sharingnya ya. Sukses terus ya. Sekali, sorry. Next time lagi kita share lagi ya. Boleh ngobrol-ngobrol lagi. Makasih. Pesan aku sih seru banget wawancaranya, relax, enak, gak bebanin. Kamu lihat kan gak banyak aturan gini gono. Karena kadang-kadang wawancara, Dita, karena kan aku orangnya ceplos-ceplos dan aku sangat suka gak filter kata-kata aku. Jadi sebelum wawancara tuh kadang-kadang orang panik loh sama aku. Dita, kamu jangan ngomongin ini ya, kamu jangan ngomongin ini ya, kamu jangan ngomongin ini ya, kamu jangan buat orang tersinggung ya. Tapi ini tadi aku suka karena dia gak kasih peraturan, jadinya go with the flow. Jadi aku suka banget, dan apalagi ini di sekolah Trisakti, aku suka banget sama sekolah ini dan spirit energinya itu hebat. They're the change maker of our country loh, 20 years ago. So I hope yang nonton ini, you will get the spirit from this place transferred to the video in YouTube and you will feel blessed.